di aturan bawah pam itu. Jadi setiap ya, karena sangat rentan, ya. Sangat mungkin terjadi lagi, terutama dari laporan. Jadi jualan apa aja yuk sekarang yuk? Jualan sepatu. Sepatu. Apa namanya yuk? Mortils. Mortils. Mortils Thrift. Anjir, Mortils Thrift. Terus ada butuh duit eh. Butuh duit eh namanya? Butuh duit. Jual pacaran. Hah? Jual pacaran iya. Anjir, berat, bro. Duit asa kureng. Duit asa kureng. Sih. Berat manis. Halus eh kamera anak. Mortil Strif guys, follow di Facebook sama di Instagram. Cing kamera anak halus eh. Nah bisa rusak, cek enggak kembalinya. Enggak. Ini mah bener cuk. Terus yang rusak mah yang satu lagi. Oh. Ya hilang. Hilangnya terus rusak sih. Rusak. Rusak gitu. Hilang. Gak bisa nulis dari huruf S atau W. W gak bisa. Pindahin lah ke sini. Sim. Hilang. Jen, lupa anjing ada rantai harus berken. Iya, one production nanti pas pitching. Oh, gua yang ini kan pemasaran ntar gua yang jelasin. Boleh. Presentasi. Kenalin tuh, mana siapa gitu. Sekarang? Iya, ini ntar aing cut buat masuk ke one production. Oh, jangan. Nanti. Beres sekarang. Sekarang ini ya. Si Ludwig jadi kesini? Jadi, lagi nunggu. Gak pulang deh, terus deh. Dari ada sepupu minta tolong jualin pak. Kejual? Oh mana panda? Panda. Or Air Jordan kan? Pedang. Pedang panda. Sama Casey Bryant. Ya yes. Sama Air Jordan banyak kan? Dua. Lihat lihat coba. Ada nggak? Yap, kalian benar kita sedang di gym. Bagus ya. Dan ya hari ini full day. Gue udah mulai intens kerja lagi. Intens buat bisnis. Kita kumpulin money sampai wallpaper gue tentang uang. Semua tentang uang. Ya semua tentang uang. Disuruh wawancara. Disuruh wawancara one production gue CEO nya ya. Perkenalan dong. Perkenalan anjing. Pin, Pin. Disuruh wawancara, Pin. Hah? Disuruh wawancara. Wawancara apa anjing? Iya kan nanti one production ntar harus wawancara cek. Hah? Satu-satu ngejelasin kerjaannya apa. Ayo, Pin. Halo, Pin. Lagi nge-gym terus hujan. Si saya ini apa? Apa? Si saya jadinya apa? Bagian apa? Gue juga ngerti ya. Clear kalau orang-orang gak kepake. Berdua doang. So, ya. Yeah, kita baru selesai nge-gym. Dan sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal berapa? 8 ya? Sekarang tanggal 8 dan gue lagi nunggu seseorang di WA yang belum jawab-jawab.
buat kamu yang inisialnya M, aku nunggu kamu di sini. Halo semuanya, dan sekarang udah tanggal, sekarang tanggal 11 Mei dan gua lagi di kampus mau kelas. Habis kelas kita bakal meeting sama wine production team. Dan hari ini tuh hari terakhir produksi. Gua bakal ngevlog nanti di kantor wine production. Dan buat kalian semua, fuck you. Ya. Nonton video ini sampai habis dan sehat-sehat. Apa nih jadi namanya? Ditetesin lagi tuh mah anjing kelihatan. Yang enggak di sini yang tadi mana? Oh ini ya. Ini tuh atasnya tambah putih lagi loh. Fun flow. Udah pasang. Oke. Halo, tes. Enggak, ini orang tes. Apa record kalau segini suara mana kedengeran nggak ya, coba ngomong ya. Finishing ya. Halo semuanya, sekarang udah tanggal 17 Mei 2023 dan udah jam 4 pagi. Vlognya agak nggak jelas ya. Ya mau ngomong nggak ya, suara mana kedengeran. Apa lagi ya? Ya, vlognya mungkin rada gak jelas, cuma day by day doang. Sekarang udah tanggal 17 dan nanti tanggal 20 gua mau coba melakukan kembali yang namanya mong mod. Tapi gua mau mong modnya itu full burst ya. Anjing, full burst. Full burst. Full burst ya, jadi straight 30 hari benar-benar mau mod yang benar-benar mau mod ya. Setelah itu ya, setelah mau mod dilakukan, mungkin selanjutnya gue mau coba yang 75 hard ya. 75 part ya, semoga aja mengmod dan segala sesuatu yang mendisiplinkan gue itu membawa kesuksesan buat gue dan teman-teman gue ya. Gue mau coba untuk vlog, vlognya kayak gini aja, jadi day by day. Jadi gak satu hari vlog full, kayak seminggu gue recording buat satu vlog. Oke. Buat kalian semua di sana yang masih berjuang, yang masih disiplin tentunya, terutama buat Adril. Buat Adril. Adril anjing gak ya? Udah lama kita gak ngobrol, Adril. Discord lah. Gue pulang-pulang terus ya. Ya. Mulai hari ini. Wah, bunyi apa tuh anjing? Bel kematian. Oh, lu lagi di atas ya? Ya, mulai hari ini gue bakal mutusin semua, memutuskan semua hubungan yang gak berguna buat gue, yang useless, yang bahkan jadi liabilitas buat gue. Bentar lagi jomblo. Ya guys, jadi gue sebenarnya mau cerita gini nih. Jadi kemarin itu tanggal berapa ya gue? Tanggal berapa tuh gue tuh main kan, terus ketemu cewek nih. Deket ya, WA-an terus tiba-tiba dia ngajak main lagi berdua doang, tapi dan akhirnya kita jadian. Tapi ya gimana ya,
gue cuma mau ngerasain aja sih gimana udah lama nggak pacaran ya, gimana rasanya pacaran. Dan ternyata ya itu jadi sebuah liabilitas. Buat kalian yang gak ngerti aset dan liabilitas, aset itu sesuatu yang membawa uang ke kantong kalian, kalau liabilitas itu sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kalian. Jadi ya dalam hidup ya ada minus. Tapi ya itulah basic, kita harus ngurangin negativitasnya itu loh. Kita harus ngurangin sesuatu yang negatif dan kita harus menambah sesuatu yang positif, guys. Apalagi ya? Kalian juga harus nyari temen buat menambah skill kalian, atau nyari temen yang benar-benar bisa jadi aset nih, kayak teman-teman gue yang udah gue cari dari SMA, yang gue udah temuin, itu tuh aset yang akan membantu kalian di masa depan. Beda dengan pacar ya guys ya, liabilitas tuh pacar tuh ya, pas kalian. Adril. Ya, akhir kata untuk kalian yang masih berjuang, buat kalian yang sedang berusaha, anda bergive up, anda berquit, I love you guys and see you guys at the top.